Gunung Semeru kembali menyembur, jarak luncur hingga 4 km dari kawah warga dihimbau waspada. Gunung Semeru kembali menyembur, jarak luncur hingga 4 km dari kawah. Gunung Semeru, aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali terjadi. Kali ini, Gunung Semeru meluncurkan awan panas guguran APG dengan jarak luncur mencapai 4 km dari puncak kawah ke tenggara, tepatnya ke kawasan Besuk Kobokan dan Besuk Lengkong, sekira pukul 3.53 waktu Indonesia Barat. Hal itu terpantau dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru pukul 0 waktu Indonesia Barat pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilakukan secara visual. Gunung Semeru juga mengalami 12 kali letusan dengan tinggi asap antara 500 sampai 700 meter dengan warna asap putih kelabu. Sementara berdasarkan pantauan seismograf Gunung Semeru mengalami letusan 18 kali, awan panas guguran 1 kali, tremor harmonik 5 kali, vulkanik alam 2 kali, dan tektonik jauh 2 kali. Pukul 3.53 waktu Indonesia Barat terjadi APG dengan jarak luncur 4 km ke arah Besuk Kobokan dan Besuk Lengkong. Status masih level 3 atau siaga, ujar Kepala BPBD Lumajang Patria Dwi Hastiadi. Dalam keterangannya, petugas mengimbau masyarakat agar tidak beraktivitas di sektor tenggara di kawasan Besuk Kobokan sejauh 13 km.